sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap anak dan suami, menjelang Ramadan saya telah menyiapkan berbagai macam kebutuhan dari jasmani dan rohani. Terutama hal-hal yang menyangkut apa yang bisa dikonsumsi. Supaya ibadah tahun ini lancar dan diberkahi. Karena istri yang teliti itu adalah istri yang bis... kecuali beras, kebetulan habis. Beli Nelly, beli 1 juta butir. Istri yang cekatan, itu yang kayak gini. Bisa langsung mengatasi hambatan-hambatan kayak tadi. Ternyata tepung, buah-buahan, cabai pada habis. Mau dibeli sekalian, Kak? Amasa. Perasaan saya baru beli 3 bulan lalu loh. Makanya kalau pakai tuh yang hemat-hemat. Bentar ya. Kamu tuh gimana sih? Kamu udah cek apa belum? Ya, kalau ada apa-apa tuh ya saya aja. Ya, jangan langsung ngomong di kamera, malu loh ya. Jangan teriak-teriak. Harus sigap. Oke, itulah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menjelang bulan Ramadan. Yang pertama kita harus membiasakan untuk bangun lebih awal supaya nanti terbiasa buat bangunin sahur. Nah, lama banget, cepetan. Iya, kan kayak gini semua masakannya udah siap. Saya mau bangunin ayah sama Ralia sahur dulu. Tapi bumbu ini kan masih. Nice, 5 menit ah. Sahur pokoknya ditungguin di bawah. Ralia, bangun sahur. Hur sahur. Bun, kita tuh puasa masih 3-4 hari lagi loh. Loh memang iya, ini tuh adalah gladi resik ayah. Supaya kita itu udah siap menyambut bulan Ramadan. Hah, bangun puasa itu kan pahala. Ya enggak? Ah, makan. Itu juga, Bun. Ah, udah makan. Ini sahur mewah. Namanya juga membiasakan. Oke, yang kedua. Kita harus saling bermaaf-maafan. Jangan merasa enggak pernah salah. Kita tuh harus biasa memulai ibadah dengan hati yang bersih dan suci. Ayah, maafin Bunda ya. Maafin semua kesalahan Bunda. Iya, sama-sama ya, Bun. Ayah juga minta maaf. Walaupun Bunda tahu, ayah yang paling sering mancing-mancing dan bikin salah sama Bunda. Mana nih adegan nangis-nangisnya? Nggak ada. Ada. Ya udah, pelukan deh. Pasti netizen pada suka. Puasa kan? Minta maaf sama Bunda. Maafin Ralia ya Bunda kalau ada salah. Sama-sama sayang, maafin Bunda juga ya. Meskipun Ralia tahu tugas seorang ibu adalah memperbaiki kesalahan anaknya. Lah? Canda. Ah. Joget tipis-tipis boleh kali, yang penting hati happy. Oke, yang ketiga. Di awal-awal puasa, biasanya kita itu sering lupa main makan, main minum. Terus alasannya, ups, gak sengaja. Basi, kita tuh harus jadi pengingat buat mereka. Awas makan. Puasa! Puasa. Enggak kok Bun, aku cuma mau
megang yang dingin-dingin aja nih, lihat nih, tuh. Hehe. Pagi yang mendung. Tap. Jakarta macet sekarang. Bahaya nih. Puasa. Iya. Istriku, terima kasih telah menemaniku hingga terbitnya matahari dan tenggelamnya mentari serta terbitnya bulan. Wiu 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 wiu. Kau mengucapin makasih aja, makanya pegang tangan ini. Tetap puasa. Lupa lah, lupa lah. Kok mati ya? Puasa. Alhamdulillah puasa, Bu Bos. Bu Bos puasa. Kok siapa yang nanya? Saya ini mengingatkan loh. Oh, kerannya mati, Bu Bos, rusak. Emang mati. Saya yang request sama PDAM biar dimatiin. Meterannya juga saya matiin. Pompanya juga saya matiin. Nanti dibuka kalau pas udah buka puasa. Lagian minum kok dari air keran. Kayak nggak dikasih air minum aja sama majikannya. Emangnya udah buka puasa ya? Kok Bu Bos nyuruh saya minum sih? Kamu? Iya kamu! Puasa nggak? Anda? Anda puasa nggak Anda? Kan belum mulai. Oh iya lupa. Oke, yang keempat. Menjelang bulan Ramadan kayak gini tuh ya, pengeluaran melonjak sayang. Dan saya sebagai istri yang visioner, harus menerapkan financially aware. Mulai dari bikin daftar menu buat buka puasa dan sahur. Jangan lupa, kasih mereka pilihan. Biar mereka itu semangat ibadahnya gitu loh. Halah, gak usah yang ribet-ribet lah. Yang simpel-simpel aja. Kayak bikin ayam presto, saus kecap Inggris yang ditaburi dengan bumbu serundeng dan potongan cabai Tiongkok. Simpel kan? Nelly, 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 Nelly. Kamu bisa nggak bikin ayam presto, saus kecap Inggris yang ditaburi dengan bubuk serundeng dan cabai Tiongkok? Hah? Makanan apa itu? GoFood bisa, Bu. Masak. Simpel. Wih. Mantep nih, Dek. Sekarang kita mau berbuka puasa dan sahur, ada menunya. Beneran ya? Iya. Wow. Kamu mau apa, Pak? Bun, aku mau buka puasanya spaghetti bolognese. Terus sahurnya ayam saus tiram. Oh ya. Kalau ayah buka puasanya pakai ikan kakap goreng kemangi. Sahurnya samain kayak Ralia deh, ayam saus tiram. Minumnya seralah apalah. Hehehe, Ralia, ayah, kebetulan mie spagettinya enggak ada. Ayamnya juga bunda belum beli. Ikannya apalagi. Jadi yang ada aja ya, pilih. Kalau spagettinya habis, ayamnya habis, ikannya enggak ada. Yang tersisa cuma menu tempe goreng kecap dong, Bun. Nah itu dia. Kalau telur ceplok, Bun? Sayang, itu kan enggak ada di menu. No, no, no. Jangan suka mengada-ngada yang enggak ada. Ah, yang ada juga enggak selalu ada. Udah, pokoknya fix Ralia sama ayah bukannya pakai tempe goreng kecap. Apa boleh buat dah. Bun, jadi nanti sahurnya pakai apa? Ya pakai niat lah. Maksud kita itu menunya loh, Bun. Ya itu kan bunda udah bikinin di menu, tinggal dipilih aja. Iya, tapi kan banyak yang gak ada di sini habis katanya. Lah, kalau gitu pilih yang ada. Lah, jadi menu bukaan sama menu sahur. Lah iya, yang penting kan bunda udah ngasih pilihan buat kalian semua. Ayo, istri kurang apa? Nelly, Nelly, Nelly. Masakin tempe goreng kecap buat buka dan juga sahur. Alhamdulillah, gampang dan penuh protein. Nah. Terus? Manfaat bunda ngasih kita menu apa ya? Untuk menguji kesabaran kita di bulan puasa, sayang.
itulah saya. Sebagai istri yang berakhlak, saya itu selalu mengajarkan kepada suami dan juga anak, artinya bersyukur. Oke, sampai jumpa lagi di tips keluarga terceramah berikutnya. Dan selamat berpuasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Bu, tempe tinggal sepotong nih. Waduh, Nel, kasih tepung kanji aja sama terigu biar ngembang. Sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap anak dan suami, ya Allah, apa sih? Kali ini sampai jumpa dan selamat untuk kalian yang menjabat. Sayang banget. Lagian minum kok dari air keran. Kenapa? Ayah yang sering mancing-mancing dan bikin masalah sama bunda. Mana nih? Iya sayang, benar. Iya, yuk. Kacat lagi lah, Ralia minta salim. Saya lubangin ayah sama Ralia dulu. Tapi bu, ini kan masih... Ah, selak kantongnya. Oh iya.